Hai guys, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya yang begini-begini saja ya. Jangan bosan teman-teman, karena saya tidak akan pernah bosan. Abaikan muka saya. Hari ini saya akan makan beras. Apa yo? Beras lele super. Tererererere. Alhamdulillah ada rezeki lagi ya teman-teman. Kita beli berasnya. Dan tidak lama-lama teman-teman, saya akan membuka ini beras lele supernya guys. Saya enggak takut berisik soalnya anaknya lagi bobo guys. Kita buka dulu ya. Maaf apabila semua request tidak saya penuhin ya, bahkan ya maaflah request harus saya penuhkan. Oke. Kalian bisa lihat nih penampakannya guys. Gak tahu kelihatan apa enggak ya, soalnya ini agak, nah kalian bisa lihat nih agak kalau dari berasnya sih pecah-pecah ya teman-teman, dan nggak terlalu bersih, masih agak kuning-kuning gitu ya. Oke, kita akan makan lele super langsung dari karung plastiknya teman-teman ya. Kita berdoa dulu teman-teman sebelum kita makan. Halo, jangan lupa subscribe teman-teman. Mari makan.
Oke, teman-teman, terima kasih ya kalian sudah mau nonton saya makan beras lele super langsung dari karung plastiknya ya. Kalau dari teksturnya sih nggak terlalu bersih dan pecah-pecah patah-patah ya. Tapi kalau dari tingkat kerenyahannya renyah teman-teman, dan kalau dari soal rasa nggak manis ya, hambar. Tapi masih oke lah, masih enak lah ya. Semoga kalian terhibur dan saya doain kalian sehat selalu, panjang umur, selalu diberikan rezeki, dan semoga kita sama-sama sukses ya. Jangan lupa subscribe teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, mohon maaf ya. Tidak semua tabu ini requestnya. Oke, bye-bye teman-teman.